Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini kami tim Mual Center Yogyakarta berada di sekretariatan utama kami di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, yang insya Allah sebentar lagi ba'da sholat zuhur akan dilaksanakan pensyahadatan seorang akhwat yang akan dilaksanakan siang ini. Bagaimana kelanjutannya nanti kita lihat sama-sama prosesi syahadatnya yang akan dipimpin oleh salah satu pengurus takmir Masjid Gede Kauman Yogyakarta sekaligus juga pembina dari tim Mualaf Center Yogyakarta. Insya Allah, bismillah, doakan semoga prosesinya nanti berjalan lancar dan beliau diberikan keistiqomahan dalam berislam dan menjalankan setiap syariat, ibadah, muamalah dan lain sebagainya dengan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ibni, apakah keluarga tahu kalau Ibu mewasiskan ini? Tahu. Iya. Apakah ada selain hambatan pelarangan dari keluarga? Ada? Tidak. Alhamdulillah, kalau tidak ada larangan nanti akan selanjutnya akan lebih mudah bagi ibu-ibu khususnya Ningsih ini untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Ribut Sutrisnianingsih, tempat tanggal lahir Yogyakarta 26 Juli 1972. Pekerjaan wira swasta. Agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu agama Katolik Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Ashhadu Allah ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah
selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya. Selanjutnya. Saya menyatakan sanggup. Saya menyatakan sanggup. Patuh dan taat. Patuh dan taat. Menjalankan. Menjalankan. Perintah syariat Islam. Perintah syariat Islam. Semoga Allah. Semoga Allah. Selalu memberikan. Selalu memberikan. Pertolongan dan petunjuk. Pertolongan dan petunjuk. Kepada kita semua. Kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Hari ini juga adalah hari lahirnya Ibu Sudiyansih. Dan alhamdulillah beliau hari ini mendapat hadiah terbesar dari Allah berupa hidayah yang mungkin bahwa ibu ini masuk kembali kepada Islam. Monggo kita doakan supaya Ibu Sudiyansih ini mendapatkan petunjuk kemudahan dan akan bisa istiqomah hingga nanti menjelang akhir hayatnya dan meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah amin. Hamdalah ini amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana ta'hamdu kama yang tadi jalani wajhika ba'di bisultan. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Tiana ini ada dari Malang sampai ke Jakarta. Terima kasih. Bisa untuk belajar memperdalam agama Islam. Dan nanti mohon silahkan dimulai belajar dari yang ringan-ringan. Kemudian nanti baru belajar yang setidaknya nanti belajarlah untuk membaca Al-Fatihah dan sholat karena sholat itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap muslim kecuali ibu yang memang syar'i boleh meninggalkan sholat, tapi ketika tidak ada halangan maka wajib melaksanakan sholat dengan sempurna, kalau bisa tidak dengan sempurna dengan duduk, kalau tidak bisa dengan duduk bisa sambil berbaring. Berat apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Terima kasih. Moga kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Dahlia pernah menyaksikan prosesi syahadat ya? Belum. Baru ini. Perasaannya gimana Mbak melihat tadi Mbak Nia bersyahadat? Sejuk gitu, kayak terharu gitu kan. Terus gimana kesan-kesannya gitu? Kesan kan sebagai muslim dari lahir ya? Iya. Terus ngelihat prosesinya gimana rasanya tuh? Ngelihatnya itu kayak wah terharu gitu. Zaman sekarang memang banyak gitu kan yang nganggap Islam tuh begini. Kalau yang di luar Islam itu kan, cuman ketika lihat ibu ini masuk ke dalam Islam gitu, senang kali rasanya gitu. Ada masihan yang gimana, pokoknya senang. Senang banget ya. Di saat ini kan mungkin orang memandang Islam tuh keras ya, terus banyaklah macam-macam radikal dan segala macam, masih ada orang yang
memang betul-betul tertarik dan masuk Islam karena niatan sendiri gitu ya Mbak ya. Terus harapannya Mbak sendiri melihat fenomena ini gimana harapannya? Apakah berharapnya semakin banyak juga orang-orang yang masuk Islam atau bagaimana? Yes, semoga makin banyak yang masuk Islam itu kan. Kenal Islam. Ya. Terima kasih Mbak. Mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih. Bisa diceritakan ini tentunya sangat personal sekali perasaan pasca syahadat disaksikan oleh para saksi saat ini, Mbak. Iya. Gimana ya? Yang jelas rasanya aku ya alhamdulillah lega lah. Lega terus kayak anyes gitu. Kayak ya lega aja, lega. Dan insyaallah udah mantap banget gitu lah pokoknya. Gitu aja sih. Mungkin terakhir ini harapan yang ingin dicapai ya pasca kemualafan ini tentunya ada hal-hal yang belum tercapai pasca mualaf ini seperti apa? Kalau saya pribadi sih hidup saya udah saya fokuskan ke anak-anak ya, untuk mendampingi anak-anak sampai mereka besok mandiri gitu aja. Tetapi ini cenderung ke pribadi saya yang saya ingin benar-benar yang dekat gitu, mengenal. Ya ingin saya merasa jauh sama Gusti Allah. Saya pengen itu aja dulu sambil mendampingi anak-anak gitu. Jadi mudah-mudahan apapun urusannya anak-anak terutama diberi kemudahan kelancaran gitu. Sahabat Hijrah dan mualaf dimanapun Anda berada, ini tadi statement terakhir ya dari Mbak Nia, maksud saya. Kita doakan bersama semoga beliau semakin istiqomah dalam keislamannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pandangan Mbak terhadap Islam itu sejauh ini seperti apa? Kalau saya itu kan sudah mengenal Islam sejak kecil sebenarnya, sejak ya SMP itu ya. Saya tuh cuma jujur aja dengan Islam itu saya kagum dengan ketaatannya akan ibadahnya itu. Jadi kadang-kadang kan saya maaf ya belum begitu ngerti tentang maksudnya aturan-aturan yang ini, yang saya tahu cuma sholatnya aja gitu. Itu okay. Saya sudah wah ya, karena apa, di sela-sela kita bekerja, di sela-sela kita beraktivitas tuh langsung saya aku mau sholat tuh dia langsung pergi itu tuh saya suka aku nggak bisa loh melakukan kayak gitu ya, gitu sebagai orang Katolik dulu sebegitunya ya, bahkan kadang-kadang orang kerja lagi itu saya kagum di situ ya, walaupun mungkin ketika sholat kadang-kadang saya sendiri merasakan sok kayak blank gitu ya, suka sholat tapi tadi itu ini ya kan seperti itu ya, tapi saya sangat benar-benar kagum dengan niat untuk bersolatnya, meluangkan waktu itu betapa taatnya itu, itu kan anu toh perintah atau wajib harus sholat itu saya kayaknya dan sehari lima kali ya. Dari sehari lima kali masih ada sunat-sunatnya atau dulu saya nggak tahu sunat-sunat itu kalau subuh aja, sekarang saya tetap ada kuliahnya gitu. Otomatis jadi mau langsung subuh jadi nggak enak sendiri gitu loh. Akhirnya jadi itu waktu saya jadi orang Katolik itu saya pernah ngimpi ya. Saya pernah ngimpi tapi nggak pernah saya ceritain karena saya malu kan sebagai orang Katolik. Saya tuh ngimpi sama ibu saya itu ada di Mekah memakai baju seperti orang-orang kalau beribadah haji gitu, terus saya ada di tenda begitu, ibu saya manggil-manggil, Nia metu gitu, Mekah ki ora panas loh, sejuk koyo ning pegunungan, rene ta metu, mau panas, metu gitu, terus pas saya keluar, ya ngerasa ya sejuk gitu, ya. Tapi aku diem aja waktu itu, saya malu tuh, apa gitu, ya udah terus, oh mungkin ibu karena saya kembali jadi ibu. Semoga ini jadi pintu betul-betul prosesi syahadat ini menjadi awal mula untuk doanya Mbak nanti sampai kan tujuannya ke situ ya, betul ya. Oke, terakhir Mbak sudah mengalami pergulatan, terus panjenengan mengalami sendiri itu ya peristiwa-peristiwa yang memang ya cukup mengaduk-aduk hati ya. Peristiwa itu kan lebay atau halu apa apa, tapi itu benar-benar terjadi. Mengalami sendiri ya, artinya sampai kemudian panjenengan dengan sinyal itu, sinyal mimpi mungkin ya sebagai penguat ya, selain juga prahara kehidupan juga itu, terus kemudian panjenengan mantap untuk menjadi muslim, bagaimana mungkin ada pesan untuk saudara kita yang belum Islam atau sudah Islam tapi masih agak ragu-ragu sempat keluar dari rules-nya itu untuk mantep dalam berislam seperti apa?
kalau dari saya pribadi sih, dengarkan suara hati aja, dengarkan suara hati aja, karena memang saya akui lah, panggilan itu tetap menjadi seorang muslim itu. Baik. Untuk mencapai yang namanya surga itu hanya melalui itulah. Iya, 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 untuk menjadi pribadi yang selamat. Iya, ya. Iya, kayaknya begitu. Iya, baik. Kita baik, demikian perbincangan singkat kami bersama dengan Mbak Nia, gih. Semoga ini bisa menjadi pemantik dan juga inspirasi buat Anda semuanya, insan hijrah maupun yang sudah mualaf ataupun yang masih ragu-ragu untuk menjadi mualaf. Semoga ini bisa menjadi ibrah untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.